Assalamualaikum semua. Hari ni kita komen pasal Tan Sri pula Dato' Amir Badur kita. Ketua Polis Negara yang baru. Banyak orang tanya, bang, video Amir Badur tu bang. Okey. Apalah korang. Tu pun nak buat video. Tapi tak apalah, buatlah juga kan. Kita kalau nak tengok satu-satu ketua duduk di dalam satu jabatan-jabatan besar ya, macam BDRM pun ni kan, kita kena tengok latar belakang dia. Latar belakang dia, pengalaman dia. Bukan latar belakang dia kau nak tengok siapa girlfriend dia, siapa skandal dia semua. Bukan. Tengok latar belakang dia tu merujuk kepada pengalaman dia. Apa yang pernah dia lalui, susah, payah, senang, semua nak kena tengok tu. Barulah kita boleh kelaskan dia, melihat dia, dia ni orang yang faham atau tidak tentang situasi daripada bawah sampai atas. Jadi adalah amat sesuai ya, Dato' Amir Badur ni naik sebagai Ketua Polis Negara. Dia ni pernah jadi pegawai biasa, sampailah dia jadi pegawai cawangan khas. Lepas tu dia jatuh bawah, keluar. Lepas tu dia naik balik. Dan jangan tak tahu Dato' Amir Badur ni dia boleh masuk kebun buat projek pertanian. Dia boleh buat kebun tau. Dan saya difahamkan projek pertanian dia semasa dia keluar baris tu hari, projek pertanian dia berjaya pula tu. Bermakna dia bukan acah-acah buat kebun. Dia memang mat kebun lah. Dia pandai buat kebun. Tahu? Okey. Lagi satu kita tengok, Dato' Amir Badur ni dia orang yang taat. Dia orang yang hormat dan taat kepada pemimpin. Masa dia duduk dengan Tun Mahathir dulu, dia ikut Tun Mahathir. Lepas tu bila Tun Mahathir step down, dia teruslah kerja kan. Sampai dengan Najib, Najib suruh dia step down dan suruh dia keluar, dia keluar. Bila Tun naik balik, suruh dia masuk, dia masuk balik. Orang-orang macam ni adalah kebanyakan orang yang berjaya dalam hidup dia. Sebab apa? Dia menghormati orang orang atasan. Tapi jangan korang kelaskan pula, dia menonong je. Tak. Apa aku cakap? Taat dan hormat tu bersyarat. Derhaka tu bersebab. Itulah dia Dato' Amir Badur kalau nak tahu. Yang aku paling teruja tu, dia tahu buat kebun. Itu yang paling aku teruja tu. So maknanya dia ni kalau jadi bos besar, Dato' Amir Badur ni, dia tahu daripada peringkat bawah sampai atas. Dia tahu apa itu susah dan dia tahu apa itu senang. Inilah orang-orang yang kita patut pilih jadi pemimpin. Dia boleh tidur dalam aircon, dia juga boleh tidur tak ada aircon. Kan? Tengok macam orang besar, dia berjiwa kecil. Dia punya hubungan dengan persekitaran, jiwa dia low profile. Itu bagusnya Amir Badur ni. Korang jangan cakap aku buat video ni bodek dia sebab aku kawan ke, kenal ke, sedara ke apa. Tak ada. Kalau aku sedara dia tu hari aku masuk, tak adalah sampai 4 hari. Aku kena tahan kan, korang tahu kan. Tak ada siapa tolong. Aku ni kalau kena dengan boleh, aku tak suka orang tolong aku ni. Nampak macam aku ni, apa ni, bergantung pada orang. Aku tak boleh macam tu. Aku adalah aku. Kena pun tak apa. Asian eh. Asian lah. Kita bukan ada terlibat dengan jenayah. Kita bukan buat salah apa-apa. Kalau kena tu tak apalah. Okay. So kita ucapkan tahniah kepada Dato' Amir Badur. Selamat menjalankan tugas Dato'. Jauhi kontroversi Dato'. Jangan jadi mangsa fitnah apa-apa Dato'. Naas. Malaysia ni, negara kita ni, apabila kita menjadi ketua-ketua jabatan, yang pening dia adalah kadang-kadang lah ya, yang pening dia adalah apabila kita nak kena jaga juga hubungan baik kita dengan politik di dalam negara. Politik tu satu benda yang kita kena juga jaga. Sebab apa? Kerajaan Malaysia dia mengamalkan sistem pemerintahan berpolitik. Maksudnya bukan sistem pemerintahan tu cara politik, tak. Perlantikan tu menggunakan sistem politik. Hari ni tu naik, kita nampak orang-orang pilihan tu. Esok Najib naik balik kalau orang pilih-pilihan Najib.
Macam itulah. So kita dah naik, buat kerja betul-betul, support sesama kita. Jangan bagi tumbang. Kalau tumbang, kita pun naas juga. Okay, so sokong Dato' Amir Badur, bagi dia peluang. Siapa-siapa yang dalam 2-3 hari selepas pelantikan Dato' Amir Badur ni kata, layakkah dia, tak layakkah dia ni, aku cakap korang tak cerdik lah. Kawan tu buat kerja pun belum lagi dah nak condemn-condemn, nak komen-komen. Tak payah komen lah, bagilah dia buat kerja dulu. Kan? Takkan malam ni, malam tadi malam Jumaat, pagi ni bini kau dah beranak kot. Tak mungkin lah kan, kena bagi masa kan. Sama juga, Dato' Amir Badur pun tentu juga. Ya? So sekian, wassalam.